ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Kakak Bisik, kenapa? Aku gak bisa bantu temanku, Bi. Kok gak bisa? Abis aku gak ada uang. Ngebantu gak harus ada uang, kakak. Tapi aku mau kasih sesuatu. Halo Bisi, halo Impi, selamat hari Minggu. Halo kakak. Loh, kok Bisi sedih sih? Iya kak, Kak Bisi gak bisa bantu teman katanya. Loh, Bisi? Iya kak. Bisi pengen bantu teman ya? Iya kak. Nah Bisi, kalau Bisi pengen membantu teman, bisa juga Bisi berdoa untuk teman Bisi yang berulang tahun. Oh iya ya kak ya. Nah Bisi, supaya tidak sedih lagi, mau enggak kita pergi ibadah Minggu? Mau kak, mau. Nah, oke, sampai ketemu ya di ibadah Minggu. Iya kak. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak percaya hari ini adik-adik dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, dan adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian anak-anak, puji nama Allah. Mari kita semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami sudah boleh bersama-sama mengikuti ibadah pelayanan anak melalui streaming online. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah Minggu kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena hendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus
supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebab sebagai perintah, melainkan juga menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah meneruskan kepedulian terhadap sesama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Paulus. Adik-adik tahu kan siapa Paulus? Paulus adalah salah satu rasul yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, termasuk jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, suatu saat Rasul Paulus menulis suatu surat atau pesan kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka sebagai pengikut Kristus dan sebagai jemaat yang kaya secara materi, agar mereka mempunyai hati untuk membantu jemaat di Yerusalem. Karena pada waktu itu jemaat di Yerusalem sedang mengalami kesusahan dan mereka sangat memerlukan bantuan kepada orang-orang yang berada di sekitar daerah mereka. Namun, justru jemaat di Korintus belum menunjukkan kepedulian mereka terhadap jemaat di Yerusalem. Sehingga, sangat penting bagi Paulus untuk mengingatkan hal ini kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan hanya mengajak mereka membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka juga harus belajar dari jemaat di Makedonia yang dengan sukacita mau memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dengan ketulusan hati mereka, meskipun jemaat di Makedonia adalah jemaat yang kecil, namun jemaat Makedonia mau peduli terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati, kita harus selalu siap untuk meneruskan kepedulian terhadap sesama kita. Nah, kira-kira dengan cara apa ya kita bisa peduli terhadap sesama kita? Yaitu dengan cara membantu teman yang dalam kekurangan, menghibur mereka yang sedih, menghargai orang yang lebih tua dari kita, dan juga membantu orang tua kita dan teman-teman kita yang saling membutuhkan. Karena suatu saat kita pasti juga akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, semuanya karena kasih karunia Yesus dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan untuk semua umat manusia. Dan itu adalah pemberian yang terbesar yang diberikan Yesus bagi adik-adik. Jadi, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi teladan yang baik untuk senantiasa meneruskan kepedulian kita terhadap sesama. Dan semuanya hanya untuk hormat
dan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kitaku di mana ya? Di mana ya? Wow. Halo. Kakak, kakak ya. Kayaknya bingung deh, Kak. Iya nih, Alkitab kakak hilang. Oh, kayaknya aku lihat, Kak, tadi. Di mana? Ada di sana, kakak. Wah. Kakak, tapi nama kakak siapa? Nama kakak Elis. Oh, Kak Elis, kakak, aku Bizi. Oh, salam kenal, Bizi. Salam kenal, kakak. Teman-teman, kenalin nih, namanya Kak Elis. Hai, adik-adik. Kak, ya. Alkitabnya warna coklat kan? Oh iya benar, Bisi. Ah, tadi ada di meja sana, Kak. Wah. Yuk kita ambil sama-sama. Iya, terima kasih, Bisi. Ayo. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, mari kita naikkan pujian Our Glade. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan sehingga kami sudah boleh menyelesaikan ibadah Minggu pelayan anak pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang telah kami dengarkan bersama-sama kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami diajarkan agar kami senantiasa saling peduli terhadap sesama kami karena Tuhan Yesus juga telah mati bagi kami dan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan Yesus akan melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah Minggu Pelayan Anak kita pada hari ini telah selesai, dan kakak berharap kita semua tetap semangat dan sampai bertemu minggu depan. Impi, 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 impi. Wah, maaf Kak Bisi. Impi, dari mana aja kamu? Aku tadi habis bantu teman. Oh, bantu apa tuh, Pi? Aku bantu dia cari Alkitabnya, Kak. Wah, aku juga tadi bantuin Kakak Elis ambilin Alkitab. Oh ya? Iya. Sama dong. Iya, sama. Ih, seru banget ya. Ngomong-ngomong, Impi, minggu depan kamu mau ibadah lagi enggak? Mau dong. Oh, kita sama-sama ya? Iya, iya. Teman-teman juga ya? Iya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.